Nah, hari ini kita lagi ada project apa nih, Bang? Wuling. Ya, halo guys, balik lagi sama gua di Venang Belir Bekasi. Tapi ini bukan di Venom ya, Bang ya? Di Serpong Gading. Serpong ya, Gading Serpong. Gading Serpong. Di Hardy Classic ya, gengs ya. Hardy Classic. Nah, hari ini kita tampilannya sangat sederhana. Inilah kita apa adanya, ya kan? Enggak perlu dibuat-buat, ya beginilah. Yang penting customer puas prinsip kita, oke? Nah, hari ini kita lagi ada project apa nih, Bang? Wuling Air F. Sebutnya RF aja, RP mungkin terlalu keren. Ya, gue gak cocok kayaknya kalau RP. Ini sama seperti yang di pusat dulu ya. Ya benar. Pasang ini. Buat Pak Jokowi. Ya betul. Betul. Ini pemasangan Exodus. Exodus. Kue komponen. SC. Ya, SC. Karena memang pas banget sama SC. Pas kita ya. Yuk, ayo. Trek. Nih guys, nih ini sama SC tidak ada yang dibobok ya, tidak ada yang dibobok, terus tidak ada yang dipotong juga, nggak ada. Betul. Ini percis SC banget. Perkabarnya semuanya SC. Plug and play berarti ya? Plug and play, ya nggak ada yang dipotong-potong. Nggak ada yang potong-potong, gengs. Jadi untuk Wuling, buat kalian, Wuling punya IRF ya kan, IRF lah, IRV lah, apapun sebutnya itu. Listrik. Itu Wuling listrik ini, di speakernya itu udah plug and play kita ya, punya. Betul. Kita makan gue jadinya. Memakai ini 12 tuh gue jadi makan aja. Laper guys, laper gue bro, jujur aja. Nah, jadi memakai SC ya, SC, mister ya, SC tanpa merubah atau ngebor. Ngebor nggak ada. Nah, ini juga karena, semua elektrik kan enggak ada yang diganggu. Enggak ada yang diganggu. Semua elektrik, keelektrikan mobil ini ada. Tidak ada yang terganggu. Kita sendiri-sendiri. Ya. Lu gue maksudnya. Ya gitu. Oh, salah. Jangan kayak gitu dong. Oh, oke. Okay. Rantem dong itu. Waduh, lu jangan dah. Bisa cepi kita ya. Ah, iya. Sepi. Nah, jadi masalah wuling, masalah kelistrikan tuh aman ya, Mister ya. Semua kelistrikan tanpa diganggu gugat apapun itu. Ya, itu masalah di speaker, garansi aman. Oke. Ya. Terus apa lagi nih, Mister, selain speaker? Kita pasang subwoofer kolong. Subwoofer kolong. Yuk, kita lihat yuk. Subwoofer kolong. Yuk, kita lihat yuk. Ini dulu deh. Nih, ya, mau. Biar kalian tahu pemasangan wuling ini seperti apa. Ini akinya yang belum lihat. Nah, lihat. Kalau baterai di belakang, ini aki. Aki ya. Depan. Oke. Okay. Listriknya kayak gini, pakai 8 AWG. Sesuai prosedur ya, 8 AWG buat subwoofer ya. Nah, terus pakai sikring juga ntar, terus pakai selang spiral. Spiral. Ya. Jadi rapi ya, Mister ya? Rapi dan safety. Safety. Nah, bedanya nih pemasangan di Venom Galeri Bekasi. Masalah pemasangan instalasi itu beda. Memakai kabel-kabel yang sesuai dengan SOP. Ya, standar operasional prosedur. Ya. Cie, itu bahasa kerennya. Gue ngikut-ngikut aja padahal. Gue gak ngerti SOP itu apaan. Katanya lu begitu. Nah, nanti selain itu pakai spiral. Ya, spiral. Untuk melindungi kabelnya, panas, Mister ya? Biar gak terlalu panas. Nggak panas ya? Oke. Terus apa? Yang sikringnya itu fungsinya? Sikringnya buat kalau putus, kita kalau putus nggak kemana-mana. Oh. Karena setiap kelistrikan mobil pasti punya sikring masing-masing, kayak lampu, relay, itu semua pakai masing-masing lampu. Sikringnya ada masing-masing, kayak buat kabin semua. Nah, audio juga nggak pusing-pusing. Audio gua mati nih, tinggal sikringnya aja lihat truk putus. Oh iya udah. Nah, sedikit informasi kalau memang IRF,
RF tuh tidak bisa dikolong, bro. Lihat aja tempatnya sempit, susah, ya sempit, ya kan. Betul. Dan nggak ngeganggu kaki juga. Oh, jadi nggak juga nggak enak juga ya? Ya, jadi di belakang aja di sini. Tapi safety, semua keamanan udah safety lah, nggak mengganggu apa-apa. Di belakang, gengs, subwoofernya. Ya, ini di belakang. Oke. Okay. Ini lagi pemasangan. Ini lagi pemasangan, kalian bisa lihat prosesnya seperti apa. Terus pokoknya kita kerjakan, maksimalkan tanpa mengganggu apapun itu ya. Ya, betul. Tanpa ngerusak kenyamanan mata juga ya kan. Ya pokoknya kita buat rapi lah. Dan satu lagi, kalau pakai subwoofer kolong doang, itu suara nggak bisa naik ke belakang tuh, ke depan nggak enak. Jadi harus pakai prosesor. Nah, DSP. Ya, DSP. Nah, gua masalah DSP nih. Ya. DSP buat wuling 2.4 cukup nggak sih? Harian cukup. Oh. Karena cuma memakan 2 speaker depan doang. Nah, mid bass itu mid ya. Ada speaker belakang. Oh. Jadi buat kalian yang punya wuling itu memakai prosesor 2.4 dan subwoofer enough. Nah, waduh, speakernya ganti speaker ya. Ya, ya. Nah, denger-denger nih, Mister. Katanya nih, speaker itu wuling itu kurang maksimal loh bawaannya. Bawaannya memang kurang. Makanya. Satu memang wattnya kecil juga. Kecil, betul. Wattnya kecil, terus betul. Dari segi ininya juga jauh banget. Terus satu lagi, peredamannya tuh kurang kan lebar tuh, dia plastiknya terlalu gede, bro, bolongnya. Jadi begitu bassnya keluar tuh plastik yang keluar, prep. Makanya kita pakai SGM. Dari Canon dengan SGM. Lihat nah ini dia. Nah, kalian bisa lihat nih, ini kan aslinya nih, kan. Nah tuh ini kan lebar, jadi bolong sini itu terlalu gede, jadi mid bassnya nggak dapat. Iya, betul. Iya. Kalau ada mid bass kan jadi gini, bro. Iya. Kalau ini kan nggak kehalang ini ya. Iya. Oke. Kalau ini nggak nih. Jadi memang harus pakai peredam ya kalau mau. Harus. Oke, sementara, nah si keringnya ya, Mister, ini ya. Nah, fuse-nya nih, ini buat safety ya. Ya, buat keamanan ya. Oke, subwoofer, ya. Soketnya juga ada, kita soket DSP-nya juga kita sediakan, ya. Semuanya sudah lengkap. Nanti pasti kalian pengen tahu kan, pengen lihat pemasangannya, Mister Big dan kawan-kawan, terus hasilnya juga ya, Mister ya. Oke, ya. Oke, benar, saksikan guys. Ya, gengs, hari ini harinya sudah hampir malam, jam 9 lewat. Waduh, jam 9 lewat dari pagi, gengs, kita di sini mengerjakan dua mobil, wuling ARV ditambah dengan wuling Almas. Nah sekarang tadi wuling ARV sudah pulang, kalian bisa lihat nanti prosesnya bagaimana, hasil bagaimana. Dan ini wuling Almas ini tinggal tuning oleh Mr. Big. Nah nanti kalian bisa lihat proses seperti apa, insertnya kalian bisa lihat sama hasil audionya ya.
Jadi buat kalian, saya rasa cukup sampai di sini saja karena kita udah malam, kita harus balik ke Cikunir lagi. Yang buat kalian yang mau pasang audio, peredam, kaca film, headset Android, langsung saja datang ke Venom Galeri Bekasi. Di sini kita banyak promonya, gengs ya. Ingat, promo diskon 5% untuk sampai pertengahan Maret ini aja. Nanti kita berikan lagi untuk promo yang lainnya, oke? Jadi itu aja dari kita, tim Venom Galeri Bekasi. Tetap semangat. Ditunggu, gengs.